sore tadi ke salah satu supermarket yang dekat-dekat dengan hotel sini. Terus saya melihat ada satu buah yang agak aneh ya, nggak pernah saya lihat sebelumnya. Ini bentuk buahnya duri begini. Nah, ini disebut dengan ton melon atau melon berduri. Kita di dalam belum tahu nih gimana rasanya. Nah, ini kalau enak nanti kita beli lagi. Coba dulu satu ya. Ini harganya 37 siling ya. Itu satu siling itu lebih kurang 1.100 rupiah. 1.100 berarti ini lebih kurang harganya sekitar 4.000 ya satu. Coba kita sekarang buka ya. Ini karena saya di kamar tidak ada pisau, jadi ini manual aja buka. Kita robek aja ya. Bisa lebih dekat dilihat buahnya. Ini duri-durinya. Melon, African ton melon, bahasa Inggrisnya ya. Ini kita coba buka dengan sendok aja. Bismillah. Apa juga? Apa sih? Timun di dalamnya. Nah, baunya bau timun, no? Tuh. Coba kita rasa ya. Bismillah. Seperti rasa buah narkisa. Dalam juga seperti buah markisa ini. Ini enaknya emang dicampur dengan ini jus atau sirup ya, campur dengan sirup. Kalau lebaran mungkin ini enak, buka puasa, nah dibuat sirup.